Annyeonghaseyo, konnichiwa. Balik lagi di Kobamex TV. The Boys is back. The Boys is back. Jadi saya membawa rekan-rekan Dobby di sini, real Dobby. Coba tunjukkan bakat kalian. Apa sebagai Dobby. Tiba-tiba bakat. Orang mau bias gitu ya. Oh iya, biasanya. Biasanya siapa? Dari Desi dulu. Yonghu. Hyun Jae. Kamu biasanya siapa? Aku suka Sunu. Oh. Sunu, oke. Okay. Aku juga suka Sunu. Jadi hari ini The Boys comeback dengan Trigger. Kalau lihat dari MV-nya, jujur ini bukan blind reaction, tapi maksudnya aku belum lihat MV-nya, kita semua belum lihat MV-nya, cuma lihat teaser-nya enggak? Iya, iya. Keren coy. Iya, dari teaser keren banget, apalagi MV-nya enggak sih? Enggak sabar lagi, enggak sabar lagi. Yeah. Oh my god, oh my god. Okay. Langsung aja kita reaction sekarang. 1 2 3 Apa itu maksudnya? Oh, ceritanya. But they burned everything to ashes. And so that became our trigger. Grafik desain is my passion. Woi, iya kayak begini. Oh my god. Siapa? Oh my god. Oh my god. Okay. Sinkron banget. Keren banget. In the rebel era, guys. Astaga, oh my god, ya. Di Iron sih cakep banget. Wow. Yeah. Wow. Waduh. Bahaya dua mangnya ini ya. Cantik, santainya. Matanya hitam loh tadi. Ya ampun, perutnya. Oh, oh my god. Oh, outfit aku suka banget. Iya, outfitnya keren banget. Iya, keren banget. Oh my god. Powerful banget ya. Iya. Chill. Ini semuanya ketekan gak sih ini? Oh iya. Put the trigger. Apa tuh? Apa lagi itu? Sometimes I was fire from the good and give it to my God. Wow. Oke. Iya, iya, iya. Ulang lagi. Maaf. Jadi gimana nih komentarnya? Bentar dulu, gue menapas dulu. Ketrigger juga nih saya nih. Oh my god. Sepowerful itu gak sih? Iya coy.
Maksudnya kan kayak, maksudnya kayak konsep ini The Boys maksudnya kayak berapa kali juga kan bawain konsep yang powerful gitu. Tapi ini another level. Keren banget, seru banget. Ya maksudnya yang aku tangkap dari lagunya juga tentang maksudnya kayak mereka tuh kayak melawan darkness, terus tuh kayak bangkit lah, yeah, yang kayak ada sesuatu yang men-trigger mereka untuk apa namanya maksudnya light up dunia baru mereka lah istilahnya. Istilahnya tuh kayak apa ya, mereka tuh apa sih kayak konsepnya kayak dystopian juga gitu lah. Dystopia itu utopia gitu lah pokoknya gitu. Ini nih mantap sekali. Kalau saya suka sekali ya, saya sebagai penikmat ZZZ ini saya ini banget ini. Ya, bro, aku suka ini. Support dari saudaranya. Oke. Okay. Jadi gimana lagi lain? Rasanya? Iya kan, abis ini kita komen dulu. Gimana nih kalau yang dari Dobby sekalian di sini? Kalau dari aku ya gitu, MV-nya powerful banget, terus kayak tariannya juga kayak kompak banget, powerful banget, kayak wah, outfitnya juga cakep-cakep banget guys. Asli woi. Betul. Setuju. Berani banget. Iya. Berani banget. Kayak wah. Keren. Iya terus. Kalau dari kamu gimana? Dari Uri, Bayas, Suno tuh. Tadi tuh gila sih. Maksud aku tuh kayak aku tahu dia jago banget rapnya. Tapi kayak selalu surprise gitu loh setiap dia perform gitu kayak. Yes. Anu, Mas. Ya walaupun dia lebih muda dari saya tapi Mas. Karismanya keren banget sih Sunu tadi. Terus enggak cuma Sunu, bahkan semuanya malah. Iya, banget. Iya. Terus apa ya? Mungkin dari song wise itu enak banget. Kayak dibawa dari turun naik lagi, terus di first lagi turun lagi. Kayak roller coaster. Iya, betul. Jadi enggak bosen dengerinnya juga. Iya, betul. Kalau dari sih gimana? Dari aku konsepnya, terus musik videonya tuh kayak storyline-nya bagus banget. Betul. Iya, kayak wah, dari awal sumpah ngerti dari kan? Masuk bandara terus tiba-tiba badannya dibakar gitu. Wow. Plotting-nya bagus gitu ya. Amazing. Atau mungkin ada teori-teori dari Dobby sekalian yang pengen kita semua di sini tahu, mungkin kita kelewat atau gimana? Betul. Komen aja guys di kolom komen, kasih tahu kita ya. Karena kita juga pengen tahu gitu. Betul. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Jangan lupa apa teman-teman, like, comment, subscribe dan sebarkan ke seluruh persekutuan K-pop kalian. Woo! Akhir kata, we win.